tindakan pelukis menghasilkan sebuah lukisan memperlihatkan suasana di Dewan Rakyat dipenuhi orang utan dan katak, disifatkan melanggar etika serta adab berpandukan nilai dalam Al-Quran dan Sunnah, kata Ahli Parlimen Parit Buntar Mujahid Yusof Rawa. Mujahid yang juga naib Presiden Amanah berkata, tindakan pelukis menghukum semua ahli Dewan Rakyat sebagai beruk, kera dan monyet agak keterlaluan walaupun melalui sebuah satira. Katanya beliau menghargai hak berkarya namun mengharapkan hak untuk mempertahankan diri dihormati, apatah lagi apabila salah satu cabang pemerintahan iaitu legislatif dipelekehkan. Terdahulu sebuah lukisan memperlihatkan suasana di Dewan Rakyat dipenuhi orang utan dan katak tular mencuri tumpuan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Dalam catatan di Facebook pejabat di Raja Selangor, baginda berkenan membeli karya seni itu selepas melihatnya dan menggantung lukisan berkenaan di bilik bacaan peribadi.